23 imah warga di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Bandung, kapaksa kudu dikosongkeun kunu bogana. Pangnakitu, eta imah teh katarajang musibah taneuh ngiser, anu karandapan satu tas hujan ngecerek di Sakuliah, Kabupaten Sumedang. Nyakaos kitu kayaan imah warga di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Eta imah warga raratak alatan katarajang musibah taneuh ngiser. Dinamprona bagian dinding jeung tehel imah warga raretak anu dierong nitih 10 tepi ka 15 cm. Luyu kana katerangan salah seorang warga nu boga imah, Suherman, mimitina imah warga dia telelewek raretak satu tas katarajang hujan gede tepi ka taneuh nangiser. Kiwari direna ngungsi ka Balai Desa Tanjung Wangi saheulaan lantaran musibah taneuh ngiser susulan dierong masih bakal karandapan. Pas hujan gede yang dibawa longsor ini ketarik, ngikut yang dibawa juga sama yang di rumah yang dibawa itu. Kejadian begini sering nggak, Pak? Baru-baru inilah. Itu. Ya kalau ngelihat kondisi kayak gini ya udah nggak bisa lagi di ini, udah nggak bisa lagi ditempatin. Sekarang ngungsi kemana, Pak? Ya kalau sekarang dialokasi ke desa dulu, Igor, sama ya kita nurutin aja dulu pemerintah gitu kan. Ada yang sama keluarganya gitu. Sajroning kitu Pusdalops BPBD Sumedang Ruli ngeceskeun satu tas nitenan lokasi kejadian, pihakna ngageuing warga sangkan sagancangna ngosongkeun 23 imah anu taneuh nangiser. Eta musibah taneuh ngiser teh narajang 14 imah tepi ka ruksak parna, 2 imah ruksak meusan sarta 7 imah sejena dierong bakal raretak kalawan jumlah sagemblengna 68-an jiwa. Geseran tanah berasal dari pertama karena dikarenakan curah hujan cukup tinggi, dilanjutkan dengan adanya mulai ada retakan yang dirasakan apa yang dilihat terlihat, yang kedua dan selanjutnya mulai ada pergerakan dirasakan oleh warga sehingga mereka merasa panik dan akhirnya berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Yang terdampak di sini ada 23 rumah. 23 rumah itu terjadi 23 KK. Adapun 69 jiwa keseluruhannya. Rusak berat ada 14 rumah, rusak ringan ada 2 dan 7 terancam. 15 KK diungsikan di balai desa, daura desa. 6 KK di rumah warga, yang 2 lagi diungsikan ke rumah saudara yang berada di luar wilayah kecamatan Desa Tanjung ini. Jumlah masyarakat anu katarajang eta musibah nitih 15 kepala kulawarga anu ngarungsi ka Balai Desa Tanjung Wangi tur tanu sabagianna marondok di imah kadang wargana. Kukituna pihak BPBD nyorang rukun gawe jeung Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atawa PVMBG tur Kementerian SDM pikeun nyindekeun lengkah satuluyna lebah ngungkulan eta musibah. Warga di eta lelewek miharep pamarentah sagancangna merenahkeun tempat relokasi ancokeun warga nu katarajang musibah taneuh ngiser. Diki Guntara, Bandung TV.